Dalam rangka menanamkan nilai-nilai Pancasila dan menumbuhkan rasa nasionalisme, santri PPM Baitus Shodiq mengadakan upacara pengibaran bendera peringatan Hari Kemerdekaan ke-77 di Pondok Pesantren Mahasiswa atau PPM Baitus Shodiq, Raja Basa Jaya, Lampung. Ketua PPM Baitus Shodiq, Tubagus Erwin Nurdiansah menjelaskan, tingginya kesemangatan para santri untuk mengadakan upacara kemerdekaan sebagai momentum yang tepat untuk menanamkan rasa nasionalisme dan rasa cinta tanah air kepada para santri. Ia menegaskan, tema pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, diharapkan agar Indonesia memiliki SDM yang berkualitas. Dengan demikian, dapat menggali potensi bangsa Indonesia secara maksimal. Klik like jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.